Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengecilkan ukuran musik MP3 di HP Android. Nah, namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini. Nah, bagi kalian yang sedang mencari cara untuk mengecilkan ukuran musik MP3 atau lagu, nah kalian bisa menyimak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah lagu yang berukuran 4,3 MB dan saya akan mengecilkan size dari lagu ini agar memori penyimpanan internal saya menjadi lebih lega. Nah, caranya adalah kalian perlu mendownload aplikasi Fit Compact. Nah, kalian bisa mendownload aplikasi ini di Play Store atau juga bisa melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nah, jika sudah aplikasinya terdownload, kalian tinggal buka saja. Kalian klik izinkan. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian pilih file audio. Oke, terdapat iklan. Kita tutup saja iklannya. Nah, kemudian kalian pilih compress one. Nah, kemudian kalian bisa memilih lagu yang mau kalian kecilkan ukurannya. Nah, kita di sini mau mengecilkan ukuran dari lagu Ya Maulana dari Nisa Sabian. Kita pilih. Nah, jika tampilannya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian klik icon pensil pada kolom bitrate. Kita tap. Nah, di sini kalian bisa memilih ukuran bitrate-nya. Nah, semakin besar angkanya, maka makin besar juga ukurannya. Namun saya sarankan agar tidak kurang dari 48 kb agar suaranya masih enak untuk didengar. Nah, misalnya di sini saya memilih untuk yang 56 saja. Nah, jika sudah kalian bisa klik atau tap gambar upload yang ada di pojok kanan atas aplikasi ini. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sepertinya sudah selesai. Nah, bisa kita lihat ukuran lagunya menjadi 1,89 MB. Jadi berkurang setengahnya. Nah, untuk melihat hasilnya, kalian bisa pergi ke penyimpanan internal kalian. Lalu kalian cari folder DCIM. Lalu pilih folder 1 Fit Compact. Nah, ini adalah filenya, file lagunya. Nah, bisa kita ingat tadi file awalnya berukuran 4 MB-an dan sekarang menjadi 1,9 MB saja. Jadi berkurang sekitar setengahnya. Coba kita putar lagunya. Nah, suaranya masih enak untuk didengar. Nah, itulah dia cara untuk mengecilkan ukuran musik MP3. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.